belajar tentang perkalian dan pembagian. Kemarin kita sudah ujian ya. Dan ujianmu gimana? Bagus. Yang benar. Bagus. Bagus. Sudah lulus KKM kan, Cung? Bagus. Jangan bohong lu ya. Betul. Aku tahu ada, baru ada 3 yang lulus KKM. Tapi harusnya semua bisa ya. Bisa. Harusnya semua bisa. Yakin? Coba aku yakin kamu bisa ya. Nah, kan sebelum belajar Pak Guru pengen semuanya tersenyum dulu dong. Nah, senyum sama temennya, jangan senyum sendiri ya. Bu, kasih senyuman ya. Baik ya. Terus habis itu tos sama temennya sebelahnya. Kita punya Yaya ya, supaya semangat ya. Oke. Ada 3 temenmu sini. Nah, 3 temenmu ini. Yeah.
tambahin 1 supaya jadi 10. Oh, supaya jadi 10. Oke. Okay. Lalu yang bawahnya kamu bawahnya. Ini jumlahnya berapa ini? 8. Oh, 8. Lalu saya tambahkan 2. Supaya jadi 10. Oh, ya. Berarti kamu akan mendapat pengelompokan 10 ya. Lalu di sini sisanya 4. Wah, ini bagus sekali ya. Nanti kamu harus berani ini ya. Sampaikan ke temennya ya. Apa yang kamu lakukan ini? Dipecah. Yang ini buah-buahan kumpulannya ini kamu jadikan kecil-kecil gitu. Kenapa seperti itu? Oh, supaya mudah dihitung gitu ya. Terus ini pengelompokannya bagaimana itu? Berapa-berapa itu? Buahnya ada 9, tapi wadahnya ada 6. Oh, buahnya masing-masing 9, wadahnya ada 6. Terus kamu jadikan perkalian gitu ya. Ini kan perkalian 9 kali 6. Terus kamu menyelesaikannya dengan cara 9-nya ada 6 gitu ya. 9-nya ada 6 itu kamu tambahkan terus, hasilnya 54. Oke. Okay. Nah, ini menarik. Artinya untuk kamu ini kalau untuk menghitung cepat atau tidak? Oh, tidak. Oke, berarti Pak Guru minta mungkin kamu sekarang tugasmu adalah berikutnya bisa nggak lebih cepat dari ini menghitungnya. Nah, coba cari cara lain mungkin yang lebih cepat untuk apa menghitungnya ya. Karena itu terlihat banyak sekali gitu ya. Dicoba ya. Oke. Terlihat kamu ada sesuatu di sini. Ini kamu ngapain ya ini? Dibilang. Oh, ini kamu bagi-bagi begitu. Kamu kasih garis di sini. Ini artinya adalah kamu kelompokkan kan? Ya. Menjadi 3. 3. Semua menjadi 3 gitu ya. Terus kamu tambahkan. Hasilnya adalah 6. 54 ini ya. Tambahkan atau dikalikan karena 3-nya ada 18 gitu ya. Oke, menurut kamu ini cara seperti ini memudahkan kamu tidak? Oh, tidak. Karena panjang sekali ya kayaknya ya. Oke. Kalau begitu tugas kamu sekarang berpikir gimana caranya menyelesaikan perhitungan ini tapi dengan cara yang lebih cepat. Oke, coba dipikirkan intinya ya. Jadi 18 ya? Ya. Jadi kamu harus tahu perkalian 3 kali 6 ya? Ya, Pak. Oke, berarti 18 terus ditambahkan 54. Kamu merasa bahwa ini cara yang cepat untuk menghitung itu? Ya. Ini, cepat? Ya. Yakin? Kamu jumlahan seperti ini bisa dengan cepat? Tidak. Oh, tidak. Terus kamu ini menulis sesuatu di sini yang sepertinya sih lebih sederhana ya? Ya Pak, ingin tahu ini kamu nulis apa? 6 kali 9. Berarti ini 6, kesini 9 ya. Tapi kamu nulis sesuatu di sini apa ya? 6 kali 9. Nya jadikan 10. Kenapa begitu? Biar mudah. Tapi hasilnya nanti beda dong? Kelebihan. Oh, kelebihan. 6 nya ada 9, di sini 6 nya ada 10. 6 nya ada 10 kamu tahu ya? Mudah ya pasti bilang 6. Tapi kalau kita mau cari 6 kali 9 berarti 6 kali 10 nya dikurangi? 6. Dikurangi 6. Karena 6 nya kelebihan 1 kan? Oh. Berarti 60 kurangi 6 adalah? 64. Bagus sekali ini ya. Hebat sekali. Ya, kamu teman-temannya tadi tahu juga ini. Nanti kamu baikkan di depan ya. Oke? Okay? Ya, bagus. Sip. Pecahnya pas garis tengah gitu ya. Terus kamu menghitung ini dengan cara apa? 3 kali 9.
3x9. Berarti kamu harus tahu dong 3x9 itu berapa. Nah, oke. Okay. Tapi kalau kamu lupa 3x9 itu 27, berarti itu bermasalah juga ya. Ya, untungnya kamu udah tahu ini, ya. Sehingga 27 tambah 27 kamu rubah jadi apa ini? Oh, gitu. Terus 7-nya ditambahkan dengan 7. Hasilnya adalah sekali cara kamu menjumlahkan ini ya dengan apa gitu. Itu dia bagus ya. Nah, Pak Guru tertarik dengan cara kedua ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Jadi 6x9 itu kamu jadikan 5x9 ditambah 1x9. Oh, berarti 6-nya kali 9 itu sama dengan 5x9 tambah 1x9. Oke. Karena ini artinya adalah 9-nya ada 6 gitu ya. Jadi boleh dikerjakan 9-nya ada 5 dulu, ditambah 9-nya ada 1 gitu ya. Tapi kamu juga harus tahu 5x9 dong. Itu mudah nggak 5x9 itu? Mudah. Kenapa kok mudah? Ya, kadang-kadang tidak mudah juga loh bagi teman-teman. Gimana? Menurut kamu mudahnya kenapa? 5x9 kok bisa tahu sebut mudah? Karena? Lama juga kalau gitu. Ada cara lebih cepat nggak untuk mengetahui 5x9? Gimana caranya? Nah, 5x10. Terus, kalau 5x9 itu berarti? Berarti hubungannya dengan 5x10 apa? Lima kali sepuluh berapa? 50. Kalau 5x9? 45. Kok bisa? Oh gitu. Oke. Ini dia yang bagus ya. Jadi kamu lebihkan dulu, baru kamu kurangi satu. Karena tadi 5-nya ada 10. Kita kalau mau cari 5x9 berarti hasilnya kurangi. Kurangi 1x5 ya. Oke. Ini dia bagus ya. Temanmu sepertinya beda ya, caranya beda. Coba nanti kalian lihat perbedaannya apa, terus kalian berdiskusi kira-kira yang lebih efisien yang mana. Efisien itu artinya lebih pendek dan lebih akurat ya, mudah digunakan. Nanti boleh presentasi di depan ya, biar teman-teman semua tahu. Oke, bagus. Cara di sini, cara pertama yang kamu lakukan adalah menggambar, lalu mengalihkan gitu ya, 6x9 dengan cara 9-nya ada 6. Oke. Jadi menjumlahkan gitu ya. Kamu yakin cara ini bisa cepat? Agak lama ya kayaknya menjumlahkan gitu ya. Oke. Terus berikutnya tadi kamu kembangkan caranya, ini terlihat lebih pendek ya. Dengan cara apa ya? 6-nya dipecah menjadi 2-nya. Oh, berarti perkaliannya bukan 6x9 tapi 2x9 tambah 2x9 tambah 2x9. Berarti kamu harus tahu 2x9 berapa dong? Sudah tahu itu. Oh, kalau belum tahu berarti agak sulit juga ya. Berarti oke, ini kamu sudah tahu di sini 18 tambah 18 tambah 18. Lalu kamu jumlahkan hasilnya 24. Penjumlahan 18-nya ada 3 ini mudah untuk kamu. Caranya kamu gimana tadi? Apa bersusun atau apa? Karena tidak tertulis di sini. Atau bagaimana? Cara menjumlahkan 18 tambah 18 bagaimana? Oh, disusun. Oke, tapi nggak tertulis di sini ya. Oke. Di kertas lain gitu ya. Oke. Lalu yang ini kelihatan berbeda dari ini. Yang terjadi adalah oh, yang ini kamu pecah jadi 6x3 tambah 6x3 tambah 6x3. Hasilnya sama-sama 18 ya. Menurut kamu 18 tambah 18 tambah 18 itu mudah nggak? Ya? Mudah atau tidak? Oh, tidak. Oke. Berarti tugasmu harus mencari cara lain yang mungkin lebih memudahkan kamu ya. Coba ya sama si Bilqis dulu. Sama nggak punyamu?
mirip juga ya, mirip juga dengan kalian ini. Oke, nanti boleh nih ya, boleh diceritakan kepada teman-temannya dan mungkin nanti bisa saling berdiskusi ya. Oke, bagus ya. Buat ini 6x9 kamu selesaikan dengan cara dipecah menjadi 6x2 sama dengan 12, 6x5 sama dengan 30, 6x2 12. 6x9 nya kamu jadikan 6x2 ditambah 6x5 tambah 6x2. 6x2 mudah ya untuk kamu, untuk mudah kelas 5. 6x5 kayaknya mudah juga ya. Berarti hasilnya 12 tambah 12 tambah 30 gitu deh. Bagus sekali. Nah, ini berbagi dengan temennya. Yang lain nanti dipresentasikan ya. Oke, bagus. Cepat. Pak Guru senang sekali karena Pak Guru bisa melihat cara-cara yang kreatif dan juga efisien betulnya untuk menyelesaikan soal 6x9. Itu jawaban tadi sebetulnya kan 6x9 ya? Nah, tetapi pun masalahnya kadang-kadang kalau kita belum tahu hasil 6x9 itu menjadi masalah, betul nggak? Betul. Nah, betul. Artinya bagaimana kalau suatu saat kita lupa 6x9 atau mungkin 7x9 kita hasilnya lupa, kita harus tahu caranya bagaimana untuk mencari itu, betul nggak? Betul. Tapi tentu tidak menghitung satu, karena itu kan kelamaan. Dan tadi Pak Guru sudah menemukan banyak sekali dari kalian punya cara-cara kreatif, kemudian bagus sekali untuk dibagikan. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan yang namanya Kongres Matematika. Kongres Matematika. Jadi dalam Kongres Matematika ini, kamu, siapapun ya, boleh nanti ngacung dulu, boleh ke depan, lalu menceritakan apa yang sudah kamu kerjakan. Yang lain nanti boleh bertanya. Dan nanti kita bersama-sama berdiskusi kira-kira cara atau model yang dikemukakan temanmu itu mudah nggak untuk dipakai? Cepat nggak untuk menghitung 6x9? Gitu ya? Oke? Nah, Pak Guru tentu akan sangat menghargai siapapun yang mau maju. Supaya tertib, Pak Guru akan menawarkan 3 orang pertama. Jadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok adalah 3. Tiganya ada 6. Berarti kamu menyelesaikannya dengan 3x6. Hasilnya kamu tulis di sini 18. Di sini juga 18. Idenya menarik ya. Idenya menarik, terus dikasih warna-warni gitu ya. Bagus sekali. Lalu terakhir adalah dijumlahkan. Menjumlahkannya kamu satu langkah gitu ya. 18 tambah 18. Bagaimana kamu bisa menjumlahkan 18 dengan 18 dengan mudah? Cara. Oh, dipecah lagi. Dipecahnya gimana? Oh, 10-nya 18-nya dipecah jadi 1 sama 8. 10 sama 8 ya. Atau 1 sama 8? Oh, 10 sama 8 ya, bukan 1 sama 8 ya. 10 sama 8. Oke, aduh sebentar. Maaf ya.
yang terjadi. Oke, tapi ya. Nah, Syafiq mengatakan 18 nya dijadikan 10 sama 8. Berarti 10 tambah 10, 20. 8 tambah 8, 16. 20 tambah 16, itu 36. Oke, dapat ini ya, kalau tulis 36 ya. Lalu berikutnya adalah 36 tambah 18. Mudah untuk kamu. Caranya gimana? Oh tidak, tapi kamu bisa menuliskan langsung tanpa ada cara lain ini. Bisa kau jelaskan bagaimana? Dipecah. Dipecah lagi? Oke. Apa yang dimaksud dipecah? 36 kau pecah jadi berapa? 30 sama 6. Bukan 3 sama 6. Yang benar 3 sama 6 atau 30 sama 6? Oh, 30 sama 6 ya, bukan 3 sama 6 ya. Yang 18? 10 sama 8 kata Sabi. Sehingga jumlahnya adalah? Tambah 10. Berapa itu? 40. 6 nya tambahkan 8 pasti ya. Berapa itu? 14 ya. Oh, lalu terakhir adalah 40 ditambah 14. Berapa itu? 54. Mudah kalau itu ya. 40 tambah 14 jadi 54. Oke, menarik sekali ya. Ada yang mau bertanya? Oh, kita kasih tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan. Kamu ditanya, kenapa harus 3 kelompok? Ya mudah dihitung, bagi sampai itu mudah dihitung. Bagi yang lain mudah nggak? Seperti itu. 18 tambah 18 tambah 18 mudah nggak? Mudah. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ya, beda-beda ya. Tapi 18 tambah 18 tambah 18 ya. Ya tidak terlalu mudah juga sebetulnya menurut Pak Guru ya. Tapi kalau bagi Syafiq mudah ya. Yang lain nanti bisa kalau memang punya cara lebih apa? Lebih cepat, kenapa tidak gitu ya. Itu Syafiq ya. Pertanyaannya sudah dijawab. Sekarang Guntur. Kenapa harus dipecah menjadi 18? Oh. Apa ini 18 ini apa? Oh, jawaban. Itu jawaban Guntur. Jadi jawaban dari jawaban dari 6 kali 3 tuh. Mungkin tunjukkan. Mana? 6 kali 3 itu mana? 6 jadi masuk 6 kali 3. Nah, itu 6. 6 nya ada 3, sehingga 6 kali 3. Kebetulan si Syafiq tahu 6 kali 3 itu hasilnya 18. Jadi mudah bagi dia. Tapi kalau yang lain 6 kali 3 masih bingung, akan kesulitan gak? Kesulitan. Pasti kesulitan ya. 6 kali 3 berapa ya? Aduh, gitu ya. Sulit. Karena perkalian 6 kali 3 itu tidak mudah juga sebetulnya. Kalau perkalian yang mudah itu berapa? 6 kali berapa? 10. 5. 10. Kali 1 mudah enggak? Mudah. Mudah banget kan? Kali 2. 10. Kali 3. Kali mudah. 10. Kali 2 juga. 20. Kali 2. Kali 5. Kali 3. Kali 10 mudah enggak? Kali 3. Coba 3 kali 10 berapa mas? 30. 4 kali 10? 9 kali 10? Nah, mudah enggak kata ya? Mudah. Perkalian 10 itu mudah. Selain itu perkalian 1 juga mudah ya. Tapi kalau perkalian dengan 6 kali 3 ini sebaik sahabat mudah. Baik mundur, agak bingung lagi ya. 18 dari mana ini? Oke. Aku udah harus gambar ya, itu hasil perkaliannya ya. Oke, satu lagi siapa? Faiz. Fik, kenapa kok lainnya tidak lagi ditambahkan semua? Oh, maksudnya yang mana? 18. Oh, kenapa tidak ditambahkan langsung? Tapi ditambahkan 2-2 gitu ya. Dua bilangan gitu. Berarti langsung 18 tambah 18 tambah 18. Kenapa? Fik, tidak gitu.
tidak sulit, nanti sulit kata si Sati. Kalau menurut kamu lebih mudah menjumlahkan dua bilangan atau tiga bilangan? Dua. Dua. Atau berarti kamu setuju di antara samping ya? Setuju ya. Oke. Sebetulnya kalau kamu menjumlahkan tiga langsung bilangan ini bisa nggak sih? Bisa nggak? Bisa. Kalau tadi samping bilang dipecah, kita coba pakai cara samping ya. Ini dipecah jadi berapa? 10 sama 8. Ini sama semua kan? Berarti 10-nya ada berapa? 30. Tinggal belakangnya ada 3. 8 kali 3 sudah tahu belum hasilnya berapa? Oh, ada yang sudah dan belum. Ada yang sudah 24. 30 tambah 24. Bisa juga sebetulnya, ya. Karena kebetulan bilangannya mudah untuk dijumlahkan semua. Lihat-lihat dulu bilangannya seperti apa ya. Itu ya sahabat ya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi dong untuk sahabat ya. Oke, Fitra silahkan katakan sesuatu tentang apa yang kamu kerjakan ini pada teman-teman. Ya, silahkan. Kelompokkan. Oh, jadi kamu menggambar ulang ini, ya. Lalu kamu kelompokkan. Cara mengelompokkannya dengan apa ini? Dengan garis ya, berupa kotak. Yang menarik di sini garisnya yang mana ini urutannya? Terah, coba terah. Kamu urutkan aja ini. Terus ini kemana ini? Oh, ini masuk ya ini ya. Jadi ini ya. Seperti huruf L terbalik gitu ya. Ya terus ini ke sini terus ke atas sedikit gitu. Ya. Oke, pertanyaannya kenapa seperti itu? Karena biar menjadi 22. Biar menjadi 22. Yang atas berapa? 32. Kenapa harus 32 dan 22? Oh, bagi kamu mudah. Oh. 32 tambah 22 itu mudah. Kenapa kok mudah? 2 tambah 2, 4. Oke. Kenapa? Kok? Oke, mungkin jangan Pak Nana yang bertanya. Tapi yang lain ini Pak Nana banyak pertanyaan nih terhadap Fitra nih. Kok begitu? Ya, ini kreatif, bagus ya. Tapi kalau Pak Nana ini banyak sekali pertanyaan. Kok itu begitu, gitu, gitu ya? Pak Guru minta yang perempuan mungkin. Yuk, perempuan ya. Perempuan. Kesempatan untuk kamu, ayo semua boleh bertanya loh. Ya, yang perempuan dulu. Tidak ada? Yang laki-laki. Sapik baru aja maju ya. Mungkin Enggar sama si ini dulu. Iya. Rio Enggar, apa yang ingin kamu tanyakan? Kenapa kok pecahnya enggak pecah menjadi 33? Karena bisa 32. 33 seperti Sapik tadi. Oh. Ya menurut dia mudahnya seperti ini 33. Kalau 33 itu juga masih relatif tidak terlalu mudah juga ya. Oke. Okay? Tapi ditanya begitu terus, kenapa tidak 33? Karena bagi kamu ini lebih mudah. Kalau menurut Pak Guru memang sekilas lebih mudah karena ada penjumlahan yang bisa dipecah. Citra bilang 20 tambah 30 terus 2-nya tambahkan 2. Mungkin ada pertanyaan lain yang disampaikan ke Bu Hil. Mengapa kok bukan dijadikan 10? Nah, ini yang Pak Guru pengen tanyakan juga. Kenapa tidak jadikan 10 atau mungkin 5 atau mungkin 10 atau di atasnya 2, 20 atau
30 itu kan mungkin lebih mudah ya. Oke, kita coba tanya Tita. Nah, kenapa kok ini tidak 20 yang sisanya 34 misalkan, atau di sini 30 sisanya 24? Kenapa tidak begitu, Tita? Kalau 34 sama 20 kan juga 24 kotak juga, ya. Mudah. Lebih mudah itu. Kita coba ini ya. Kita coba renungkan. Fitra, ini Fitra bagus sekali sebenarnya. Kamu kan 32 tambah 22. Bandingkan dengan 30 tambah 24. Lebih mudah yang mana, Fitra? Yakin? Bandingkan juga dengan 34 tambah 20. Yang ini kan terlihat lebih mudah sepertinya. Ya, betul nggak yang Pak Guru katakan? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Yang lain bagaimana berpendapatnya? Enaknya yang atas atau yang tengah sama bawah ini? Tengah bawah. Oke. Kita kasih tepuk tangan ya untuk Fitra ya. Makasih ya. Ini karena Fitra juga mampu menjawab dan percaya diri. Aku tambahin nilainya ya. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah ini menarik sekali ini. Kita bisa besarkan karena hanya satu baris saja. Silakan minta apa yang ingin Pak sampaikan ke teman-temanmu. Sembilannya dijadikan 10. Oh, ini perkaliannya. Perkaliannya mana? Aslinya, oh enggak, di atas ya? Oh, di atas. Tuh, enggak ada ke foto ya. Oke, tapi ini perkaliannya aslinya 6 kali 9. Kamu rubah menjadi? 6 kali 10. 6 kali? Hasilnya enggak pas dong. Kenapa kamu jadikan 6 kali 10? Oh, gampang. Tapi hasilnya bukan 6 kali 9 kan? Bukan. Terus untuk mencari 6 kali 9 nya bagaimana? Dikurangi 6. Kenapa bisa begitu? Karena yang 9 tadi dilebihkan. Yang dilebihkan 6 nya atau 9 nya? 6 kali 9 itu 6 nya ada 9. Sedangkan 6 kali 10, 6 nya ada 10. Berarti yang kelebihan 6 atau 9 nya? 9. Oke. Okay. Ada yang setuju? Kenapa kalau kelebihan 9 kenapa kamu tidak kurangi 9? Karena hasilnya 60. Yang kelebihan 9 kan? Berarti harusnya kamu kurangi 9 itu kelebihan berapa? Berarti kenapa dikurangi 6? Oke. Okay. Ayo, mungkin ada sesuatu yang kamu lupa. Oke, okay, ada yang mau bantu? Yang belum kena, yang belum kena. Ayo yang belum pernah. Tapi banyak temennya belum paham. Oke.
Rizky, kita akan membantu teman-temanmu ya. Kita akan membantu teman-temanmu supaya mereka paham. Oke, yang dikatakan Rizky tadi adalah 6 kali 9. Oke? 6 kali 9 itu 6-nya ada berapa? 9. Berarti 6 ditambah 6. Sejumlah 9 kali loh. Kita hitung lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan Rizky sama Meta itu mencarinya dengan cara 6 kali 10 dulu. Berarti 6-nya ada berapa? 10. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya. Kita lingkari pasangannya. Oke? Oke. Kita lingkari pasangannya. Oke. Ini? Ada pasangannya enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena kelebihan 1 kali 6. Ya. Jadi artinya kalau untuk mencari 6 kali 9 itu 6 kali 10-nya diapakan? Dikurangi 6 kali 6. Kelihatan jelas di sini? Jelas. Paham ya? Kelihatan sekali kok ini. Kalau ini kan 6-nya kelebihan 1 kan? Berarti kalau mencari 6 kali 9, 6 kali 10-nya dikurangi 6 kali 1. Hasilnya sudah ada itu ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk mereka berdua ya. Tadi kamu sudah melihat apa yang disampaikan teman-temanmu tentang perkalian 6 kali 9. 6 kali 9. Ada yang mengelompokkannya 10-10. Ada yang mengelompokkannya 22 dan 32. Ada yang mengalikannya dirubah jadi perkalian 6 kali 10. Lalu dikurangi 6 kali 1. Ya. Nah, sekarang Pak Guru mau menunjukkan sesuatu yang menarik. Ini pengalaman dari temanmu. Namanya sama tapi bukan yang ada di sini ya, di tempat lain ya. Pengalamannya seperti ini. Bisa terlihat? Saya Guntur. Ada di sini Guntur ya, tapi beda, bukan Bika. Bukan. Guntur mencoba mencari hasil perkalian 16 kali 16. Jadi kalau ini 2 digit ya, 2 angka. Tadi 6 kali 9 hanya 1 digit saja. Ini 2 digit atau 2 angka. 16 kali 16. Dia memecah 16. Dia punya ide memecah seperti sampai seperti yang lain tadi menjadi 10 dan 6. Karena dia berpikir bahwa akan mudah mengalihkan 10 dengan 10, 6 dengan 6. Lalu dia mendapat hasil 10 kali 10 adalah 100, 6 kali 6 adalah 36. Bagi dia, bagi Guntur ini mudah. 10 kali 10 dan juga 6 kali 6. Sehingga yang terjadi adalah Guntur mengalihkan 16 kali 16 itu hasilnya 100 tambah 36. 130 ya. Jadi 16 kali 16 adalah 130. Nah, aku minta kalian berpikir ada masalahnya di sini. Ada. Yakin ada? Ada. Ada. Ada yang bilang ada, ada yang tidak tahu. Ada. Nah, ada. Masalahnya di mana ini ya? Jadi yang terjadi seperti ini, kalau Pak Guru boleh gambarkan,
Guntur itu mengalikan 16 kali 16. Terlihat tidak nih dari belakang? Terlihat. Lihat ya. Dengan cara ini dipecah. Ini juga dipecah. Jadi berapa tadi? 10 dan 6. 10 dan 6. Lalu dia kalikan seperti ini. Hasilnya adalah 130. Pak Guru ingin kalian berdiskusi dengan teman satu meja. Apa yang salah dengan? Kenapa kalau kamu tahu ini adalah salah? Kenapa 136 itu kamu bilang salah? Kenapa? Kita cari tahu dulu jawabannya. Apakah ini salah atau tidak? Kalau kamu bilang benar, berarti tidak ada masalah kan? Kalau kamu bilang salah, bagaimana membuktikan dengan cepat bahwa ini salah? Itu yang pertama. Ya, diskusikan dengan temanmu bagaimana membuktikan dengan cepat bahwa hasilnya itu pasti bukan 136. Saya tahu. Oke. Bagaimana cara membuktikannya? Coba Felita maju biar bisa melihat oleh teman-temannya. Kamu berpendapat Felita ini benar atau salah? Terdengar suaranya? Belum sampaikan ya, Felita mengatakan ini salah. Bisa kamu membuktikan bahwa ini salah dengan cepat ya? Oke, caranya gimana Felita? Aku tuliskan. Felita rubahnya menjadi 20 kali. Kenapa kamu rubah jadi 20 kali 20? Oh, 16 itu mendekati 20. Berarti 20 itu sudah melebihi ya. Melebihi. 20 kali 20 udah 400. 20 tambah 20 saja. Tambah. Kali ya. 20 kali 20 saja hasilnya. Sedangkan 16 kali 16 kan 36. Masih masuk akal loh. Masih akal enggak? Tidak masuk. Kan di bawahnya loh. Masuk. Ya enggak? Di bawahnya kan? Saya ingat. Jadi masih masuk akal loh 136. Di bawahnya 400 kan? 136 itu? Tidak masalah kan? Masalah kan? Atau bagaimana cara membuktikan? Ya? 16 kali 10. 16 kali 10. Dan kita merubahnya menjadi 16 kali 10. Berapa ini? 160. Nah, di sini terlihat 16-nya ada 10 saja sudah 160. Nah, ini 16-nya ada 16, kenapa hasilnya lebih? Masakal atau tidak? Jadi pembuktiannya bukan dengan yang di atas, tapi dengan kalau di 16-nya ada 10 saja sudah 160. Ini 16-nya ada 16. Jadi tidak masuk. Kasih tepuk tangan untuk Felita. Pertanyaannya berikutnya, kenapa jawaban itu salah? Karena yang benar bagaimana harusnya kalau saya
caranya guntur itu. Ini kan yang dilakukan guntur ini ya. Taruh di sana supaya jadi 106 gitu.
dapatnya 200 tambah 50 tambah 6. Oke. Ini dia bagus ya. Nanti di presentasinya supaya kamu punya tahu ya. Oke, sudah siap. Dikalikan 10 dulu. Kenapa kau kalikan 10? Karena mudah. Karena ini mudah ya. Jelas ini perkalian yang mudah. Jadi 160. Tapi tentu ini perkaliannya kurang ya. Harus kamu tambahi dengan 16 kali 6. 16 kali 6 mudah. Kamu lakukan dengan cara apa? Mudah nggak ini 16 kali 6 ini? Kamu lakukan dengan cara bagaimana? Jadi kamu pecah juga ya. 16 dari 10 sama 6. Jadi 60 sama 36. Jadi 96. Terus ini kenapa bisa jadi 250 di sini? 160 tambah 90. Itu 250 ya? Yakin 250? Yakin? Kamu udah tahu itu? Terus sisanya 6, jadi 250. Oke, ini cara yang baik. Artinya nanti bisa dipresentasikan biar teman-temannya bisa kira-kira apa yang kamu lakukan. Oke, gitu ya. Terima kasih ya. Thank you.
tidak Pak Guru besarkan lagi. Bisa enggak? Sedikit. Besar ya, gitu, lebih besar. Oke, Rizky, silakan. Apa yang kau katakan ke teman-temanmu? Dua-duanya atau salah satu? Ini salah satunya aja ya, yang belakang tidak ya. Yang depan kalau bisa. Oke. Di sini ada yang menarik yaitu 16-nya dibuat menjadi 3 bilangan, yaitu 10, 5, 1. Jadi perkaliannya menjadi berapa nanti? Ditambah. Tanya Pak Guru, kenapa kamu 10 tambah 5 tambah 1? Kenapa tidak 7 tambah 7 tambah 2? Atau 7 tambah 8 tambah 1? Yang mana? Yang 10 kali 15 sudah? Ya, kita sepakat ya? Tadi sudah kita cek, memang 10, perkalian 10 itu mudah. 10 kali 6, 15. Tetapi 5 kali 16 sudah? Mudah, dia punya ide mudah. Kenapa kau bilang mudah? Jadi 5 kali 16 itu adalah setengahnya dari 10 kali 16. Di sini ada yang belum paham? Kita kan? Harus jujur ya? Harus jujur. Oke. Kita bantu mereka ya. Ini Rizky mengatakan bahwa yang ini sudah kita hapus ya. Angkat ke samping. Rizky punya ide bahwa 5 kali 16 itu sama dengan setengah dari 10 kali 16. Kenapa kamu bilang ini setengahnya dari 10 kali 16? Kalau 10 kali 16 itu artinya apa? Sebenarnya 16. Tapi hubungan dengan yang di atas ini apa? Ya, lima, nah, ya, kenapa kau bilang itu setengahnya? 5 kali 2? 10. Berarti kalau ini kita pecah, perkalian ini menjadi berapa? 5 kali 16 ditambah 5 kali. Nah, lihat ini. Yuk, kelas 5. 10 kali 16 itu 5 kali 16-nya ada 2. Ada 2. Ada 2. Berarti otomatis 5 kali 16 itu kan 10 kalinya ini Safik ya. Safik membuat tulisan di sini. Apa yang kamu lakukan di sini Safik? Silakan. 16-nya jadikan 20. Sehingga perkaliannya menjadi kalau pecah lagi ya, 20-nya 10 kali 16, 10 kali 16, 160 tambah 160 hasilnya ini 320. Lalu yang terjadi adalah untuk mencari 16 dan 16 harus dikurangi 16-nya ada 4. 16-nya ada 4 itu mudah gak buat kamu? Tidak. Kamu mencarinya bagaimana? Dipecah lagi, oke. Perkaliannya jadi berapa? 4 kali
sebelumnya dikurangi 64. Tapi menariknya di sini Pak Guru tertarik di sini. 320 dikurangi 64 biar ubah menjadi 300 kurangi 44. Kenapa bisa seperti itu? Oh, dua-duanya sama-sama dikurangi 20 supaya menjadi 300 sama 44. Oke. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Ini berubah lagi menjadi 260. 300-nya dikurang 40. Menjadi berapa ini? Sisanya 4. Yaitu. Oke. Tapi Pak Guru menemukan sampai punya cara lain yang hampir mirip dengan punya Rizky ya. Yang di atas tadi kamu lebihkan menjadi 20. Kalau ini tidak kamu lebihkan, tapi kamu pecah saja langsung. Kira-kira Pak Guru hanya ingin bertanya, menurut kamu cara atas sama bawah menurut kamu lebih efisien ya? Efisien itu lebih cepat ya Pak? Yang bawah ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Oke. Okay. Tarik cerahkan belum ya? Tarik cerah. Silakan. Pertama ditentukan dari 10. Karena jadikannya 20. Oh, yang atas tadi. Kenapa di apa? Dijadikan 20. Kenapa dijadikan 20? Supaya mudah dihitung. Tapi jadinya agak panjang setelah mengalihkan berarti langsung dikurang lagi ya. Karena kelebihan, ya toh. 16 jadi 20. Jadi kelebihan 16 ke 20 kelebihan berapa? 4. 4 kali 6, 16 toh. Kan ini perkalian 16 toh. Ya. 4 kali 6 ya. Jadi agak lama sih, tapi enggak apa-apa. Ya, kalau sampai berpendapat ini yang bawah lebih cepat sama seperti di sebelah. Oke, satu aja yang bertanya ya. Kasih tepuk tangan untuk Sabik dong. 16 dibagi 2. Dibagi 2. Oke. Ya. Harusnya bisa dipahami ya. Coba kita dengar kalau belum paham nanti. Apa sih sebetulnya maksudnya ini ya? Sebenarnya sudah jelaskan di sini, nanti tinggal dilakukan. Oke. Rizky kembali ke tempat. Ini yang dijelaskan Rizky. Sisanya 1 kali 16. 16 kali 16 hasilnya betul ya 256. Apa yang kamu lakukan Rinaldo di sini? 10 sama 6. 10 kali 16 kita tahu ya mudah. Tapi 6 kali 16 kamu buat sesuatu yang baru di sini ya. 16 kali 6 kamu pecah jadi 10 kali 6 dan 6 kali 6. Hasilnya ini 96. Dia tambahkan di sini pakai bersusun 250. Oke juga kayaknya. Dari 100.
160. 160 10-nya kamu ambil, kamu taruh di 96 untuk mendapatkan 106. Jadi menurutku 150 dan 106 itu sama dengan 160 tambah 96. 160 dan tambah 96 menurut Rizky adalah sama dengan hasilnya 150 tambah 106. Setuju enggak? Setuju atau tidak? Karena seluruhnya dari 150 dijumlahkan di sini. Pertanyaannya kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa lagi kamu pindahkan kembali? Biar sama-sama jadi ratusan. Karena penjumlahan dengan ratusan menurut Rizky mudah. Kita cek, 150 tambah 106, cara berpikirmu bagaimana? Cara menyelesaikannya gimana? Oh, kamu langsung, oke, baik kamu mudah. Mungkin bisa bantu temannya supaya lebih mudah lagi. Jadi, 100 tambah 100, 200. Di sini, sisanya 50 tambah 6, 56. 200 tambah 56. Bagus ya? Baik, kita kasih tahu. Tepuk tangan dong. Nah,
kali 10 diturunkan. Kenapa 16 kali 10? Pasti karena mudah. Tetapi tentu itu kurang kan? Sehingga kamu tambahin dengan 16 kali 6. Nah, ini mirip dengan punya Ronaldo, tetapi perbedaannya adalah dia turunkan dulu, baru ditambah. Nanti permasalahan juga akan muncul ketika 16 kali 6. Ini menghitungnya juga, kalau di sini kita terlihat dia sudah mahir. Kamu lakukan dengan cara apa itu? 10 kali 6, 6 kali 6. Dijumlahkan 96. Lalu dirubah menjadi 250 tambah 6. Bagaimana itu bisa menjadi seperti ini? Dari 160 tambah 96 berubah menjadi 250 tambah 6. Apa yang terjadi sih? Oh, 160 tambah 90 itu 250 ya. Sisanya 6. Oke, kasih tepuk tangan. Kenapa 160-nya ditambah 16 kali 6? Silakan dijelaskan dan temanmu. Karena kurang. Jadi gini, Dewi, ini kan 16 kali 16 itu dirubah jadi berapa kamu tadi? Nah, di sini kan 16-nya baru ada 10. Berarti kurang enggak? Kurang ya? Kurang berapa, Dewi? Ya, 16-nya kurang. Berarti 16 yang ada 6 itu 16 kali. Oke, pertanyaan yang bagus. Satu saja ya. Saya lagi. Oh, ada lagi. Nanti lagi ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk saya. Murid-murid semua, kita sudah melihat dari paparan teman-temanmu tentang yang pertama pemecahan dari 6 kali 9. Yang kedua adalah 16 kali 16. Maka dapat disimpulkan sebetulnya yang pertama, ketika kita mengalikan 6 kali 9, coba diingat-ingat yang tadi pertama, 6 kali 9, menurut kamu cara yang paling efisien, cara yang paling cepat itu bagaimana? 9-nya jadikan 10, baru dikurangi 6-nya, ya, 6-nya ada 1 ya. Cepat sekali itu jadinya, ya, jadi 60 kurangi 6. Ya. Terus kalau 16 kali 16 ini berbeda. Kalau dijadikan 20 kayaknya agak lama itu. Ayo coba kalau 16 kali 16 apa yang paling cepat yang bagaimana? 10 dipecah. Jadi 10 kali 5 dan 1. Dikalikan masing-masing dengan 16. Sepertinya dua ide itu menarik ya. Walaupun tidak menutup ide yang lain, mungkin ada yang lebih cepat ya. Berikutnya, tentu ini Pak Guru akan memberikan latihan ke kalian untuk nanti di rumah dikerjakan. Dicoba dipikirkan cara yang tercepat untuk menyelesaikan perkalian ini apa. Nah, sekarang silahkan dicatat, ada 5 soal yang harus kamu kerjakan di rumah untuk kita bahas besok pagi ya. Lihat ini 13 kali 15, 15 kali 17, sampai terakhir 23 kali 25. Silakan ditulis. Nah, berikutnya anak-anak semua, kalian tadi sudah belajar perkalian. Nah, kita akan belajar tentang pembagian. Karena itu jadwal kita hari ini belajar perkalian dan pembagian. Aku mau tanya pembagian itu apa sih menurut kamu? Mengambil atau menghitung jarak. Mengambil. Membagi. Memotong. Membagi. Apa lagi? Mengambil. Membagi. Ayo teruskan mengambil. Memecah. Mengambil dengan cara. Memecah. Memecah. Atau. Dipotong. Potong sama ya. Oke. Ada yang punya ide tentang pembagian itu?
ngambilnya sembarangan nggak? Tidak. Kalau tidak sembarangan, harus sampai. Misalkan, pas 1000 dibagi 10, diambilnya gimana? Diambilnya 10. 10 aja. 10 sampai 1000. Wow. Sampai habis maksudnya. Boleh nggak ngambilnya 10, 100, 200, 300? Tidak boleh. Boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak pas. Karena? Akan salah. Akan salah. Oke, sekarang kita akan lihat satu cerita. Untuk membuktikan, boleh nggak kita ngambilnya itu sembarangan? Ya? Tidak boleh. Kita namanya panggil dengan salah satu murid di sini ya, tapi bukan dia. Kita ingin menaruh 28 potong roti. Potong rotinya 28. Dalam piring-piring, kita nggak tahu piringnya berapa, secukupnya lah pokoknya ya. Rotinya 28, piringnya secukupnya. Tetapi, dia ingin setiap piring itu ada 7 roti pada setiap piring. Jadi, tidak sembarangan. Jadi, setiap piring harus ada 7. Nah, dia ingin kalian bantu. Dia ingin kalian bantu si Fitra itu untuk mencari tahu piringnya berapa sebelumnya. Ya, Pak. Piringnya berapa? Oke, coba dipikirkan. Lalu tulislah sesuatu di bukumu sehingga Pak Guru bisa lihat apa yang kamu pikirkan. Nah, minta Pak Guru. Oke, ditulis dulu ya. Ya. Menggambar dulu ya. Menggambar roti sebanyak 28. Terus rotinya kamu buat susunannya kotak gitu ya. Untuk apa? Dibagi gitu ya. Dibelah-belah ini ya. Menjadi berapa itu? Biar piringnya, biar isinya 7. Ini udah kamu hitung ini masing-masing. Eh apa? 7 masing-masing. Kamu buat piring, di sini piringnya masing-masing. Ini berapa ini? Tidak sama. Ini kan Pak. Harusnya rotinya isinya berapa? Nah, kenapa rotinya Pak? Nah, kurang ya. Oke, ya. Oke. Coba di. Ini mirip dengan punya Putri, tetapi kamu makanya caranya gimana? Langkahnya gimana? Gambar apa dulu kamu? Roti. Roti sejumlah 7 roti. Terus kamu kasih piring gitu ya. Terus di sini 7 kamu kasih piring. Terus di sini kamu kasih piring. Ini juga sama. Kenapa enggak gambar lagi roti 7 lagi? Sudah pas. Tahu dari mana sudah pas? Oh, 7-nya ada 4 itu 28. Berarti 28 bagi 7 adalah oke, bagus sekali. Nanti boleh ditampilkan pada teman-teman ya. Rizky, di sini Kak Pandu melihat kamu menulis sesuatu, tidak menggambar? Tidak. Perlu nggak gambar gitu ya? Tidak, nah, tidak perlu. Oh, kelamaan gitu ya? Ya. Oke, okay. Ini kamu nulis saja, ini apa? 7. Tujuhnya ada? 4. Yaitu? 28. Berarti butuhnya? 4. 28 bagi 7 adalah? Oke, ya, jadi nggak perlu gambar ya. Nah, ini ada dua temanmu akan membagikan model penyelesaian yang sudah dikerjakan. Yang pertama adalah Aridra. Apa yang kamu lakukan di sini, Aridra? Enggak, agak di sini sedikit biar tidak terlalu. Kamu membagi atau mengelompokkan? Betul, kamu mengelompokkan atau menggambar yang kamu lakukan. Ceritakan apa tadi? Nah, dia pertama kali menggambar, ya kan? Apa yang kamu gambar? Mana tunjukkan rotinya? Nah, gambar roti jumlahnya 7. Setelah kamu selesai gambar 7 roti, kamu kasih piring. Piringnya kotak. Gak apa-apa. Dan mengulangi sampai 4 piring. Betul? Jadi gambar 7, 7, 7, 7. Betul? Kenapa tidak gambar satu lagi?
Sudah pas? Tahu dari mana sudah pas? Adalah? Jadi tujuhnya ada 4 itu adalah? 28. Tidak bisa nambah lagi? Kenapa? Artinya hanya 28. Berarti kamu bisa mengetahui bahwa 28 bagi 4 itu ada, bagi 7 adalah 4 piring. Gitu ya? Kasih tepuk tangan dulu. Jadi 14. Oke, Pak Guru mau bertanya ke Guntur balik ya. Memang yang di atas piring ada berapa tuh? Ada 7. Nah, kenapa harus 14 kalau di piringnya 7 kenapa 14? Piringnya, Pak. Enggak, rotinya di atas piring itu satu piring rotinya ada berapa? Satu piring rotinya ada 7. Lah kenapa kamu suruh dia naruh 14? Main oke. Ya gak sesuai dengan permintaannya Mas Kita dong. Oke? Ya. Oke, Guntur? Oke, Guntur. Saya Guntur. Guntur, roti yang 28 ini ingin ditaruh di piring. Dia ingin naruh 7 roti. Itu 14. Bukan 14. Oke? Oke. Dan belum? Saya, Pak. Gitu dong ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk tadi. Nah, di sini ada yang berbeda. Terus tadi kemarin tidak ada yang gambar. Jadi agak dekat sini ya. Kalau Rizky tidak gambar, tapi tulis angka 7 roti, 7 roti, 7 roti, 7 roti, jadinya. Setiap kamu tulis, kamu hitung satu, gitu lah. Jadi piringnya ada 4. Oke, menurut kamu efisien yang mana? Yang efisien. Oke, lihat ini. Kamu menyelesaikan soal pembagian dengan perlahan-lahan. Ya enggak? Ya kan? Karena ceritanya membawa kamu seperti itu. Dan yang kedua, lihat ini. Namanya pembagian harus sama enggak? Sama. Harus sama. Kalau ada 7, ada 8, ada 9, berarti itu enggak sama, itu bukan pembagian. Pembagian itu jumlahnya harus sama. Dikelompokkan menjadi jumlah yang sama. Dan pembagian itu adalah pengelompokannya itu jumlah pengelompokan. Ya, betul enggak? Kan ini pengelompokannya ada 1, 2, 3, 4, tapi pengelompokannya harus sama. Harus sama. Oke. Tapi apa selalu begitu? Tidak. Selalu. Salah. Umumnya begitu. Tapi Pak Guru akan sebelumnya kita kasih tepuk tangan untuk Rizky. Yang mana? Bisa tulis. Kalau gambar ya apa namanya?
pertimbangkan waktunya ya. Nah, sekarang ada berikutnya. Tadi Pak Guru bertanya, apakah pembagian itu harus selalu mengelompokkan yang sama? Tidak. Nah, ini pada umumnya sama, tapi apakah selalu? Tidak. Nah, untuk membuktikannya kita akan lihat satu cerita yang nanti mungkin menghasilkan pengelompokan yang tidak sama. Yes, belum, aku belum. Nah, ini bisa terlihat? Kurang besar nggak? Kalau kurang besar tak gede ini? Kurang besar nggak? Kurang. Sekolah Dasar Bandut atau SD Bandut ya. Ini SD kita, ini contoh aja. Ya, lu mikir ini hanya contoh aja gitu ya. Akan mengadakan wisata. Jadi kalau mengadakan wisata kan kita perlu bis ya. Nah, ini jumlah guru dan muridnya adalah guru sama murid 372. 372. Sedangkan kapasitas satu bus hanya 50. Hanya 50. Nah, kebetulan Pak Raman itu diserai tugas untuk memesan bus. Kira-kira untuk supaya ini kamu jangan jawab dulu tapi dipikir baik-baik. Terus nanti tuliskan di kertas dulu ya. Untuk supaya busnya ini cukup untuk orang 372, Pak Guru harus pesan berapa busnya? Oke? Tidak ada yang jawab dulu tapi berpikir, diskusi sama temennya dan tulislah sesuatu di situ. Oke? Okay? Ya, silakan. Is, yang kamu lakukan apa ini, Is? Kamu membuat pertama kali apa? Menggambar atau menggambar. Lalu setiap gambar kamu tulis 50 dan seterusnya gitu. Kenapa di sini tidak 50? Kurangnya sisa 22. Apa maksudmu sisa? Kurangnya berapa sih sebenarnya? 372. Terus kalau ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini berapa ini? 350. Berarti yang belum dapat bis 22. Pak Guru mau tanya, ini ada penyelompokan yang tidak sama kan? Tetapi pertanyaannya adalah bisa yang dipesan berarti berapa? Apa tahun 8? Mobil, oh kepala kereta gitu, untuk ngibarat kayak bis gitu ya, mirip kayak bis gitu. Kamu gambar berapa ini? 8. Kenapa kamu gambar 8? Oh ya, tahu dari mana kok 8? Kok tidak 9, tidak 10? Tahu dari mana? Satu bis berapa sih? Nah, berarti ini 50. Ini? Berarti berapa? 100. Ini berarti berapa? Tambah ini 200. 300. Ini 350. Berarti kalau ininya 50, berarti harusnya berapa semuanya? Ya? Oh, cuma 22 saja. Oh, karena 372 gitu ya. Berarti ini nggak penuh, nggak apa-apa ya? Bapak, karena ini kan untuk 20 orang cukup ya. Oke, kamu gambar seperti ini ya. Oke. Menurutmu gambar seperti ini mempermudah kamu nggak? Kalau ujian bagaimana nanti? Cepat atau nggak ini? Lama. Oke. Mungkin kamu harus pikirkan bagaimana menjadi lebih baik. Oke. Gitu ya. Oke. Makasih ya. Terima kasih sekali. Apa yang terjadi di sini? Ini tidak ada gambar sama sekali. Ya. Kamu lakukan apa? 372 dibagi 50. Hasilnya 8. Dengan cara apa ini?
Yang mana yang dipecah yang mana? 312 nya? Iya. 50 nya bagaimana? Dipecah? Bisa gak dipecah? Oh gak bisa, karena itu membagi ya. Oke, yang dibagi dipecah dengan menjadi 100, yang ada 3, 51, 22. Terus ini 2 ini apa? Dibagi 50. 2, 2, 2, ini 1. Jadi base-nya perlu 7, 7 base. Oh, sisa 2. Ini juga dicarikan 1 base gitu ya. Oh, nah, ini bagus sekali. Nanti bisa dijual teman-teman ya. Ini aja base ke 8 aja, tidak penuh.
jelas? Kita kasih tepuk tangan untuk. Yang terakhir adalah punya Delita. Ini terlihat berbeda, tidak ada gambar sama sekali. Silakan dijelaskan Delita. Mereka melakukan yang dipecah yang mana? Yang dibagi atau yang membagi? Yang dibagi atau yang membagi? Pembaginya atau yang dibagi? Yang dibagi. Pembaginya bisa dipecah ya? Ya, nggak bisa ya, karena wadahnya nanti kalau dipecah bagaimana ya? Jadi pembaginya jangan dipecah, karena wadahnya nanti kalau dipecah kayak piring tadi, kalau pecah-pecah jadi bagaimana? Ya, yang bisa dibagi adalah atau yang bisa dipecah adalah yang dibagi. Alhamdulillah ya, yang bisa dipecah adalah yang dibagi. Ini kan yang dibagi ini bisa dipecah-pecah menurut Delita. Terlihat di sini dipecah dari berapa Delita? 100 nya ada 3, ada 300, terus 50 sama 22. Kenapa seperti itu Delita? Enggak, maksud Pak Guru, kenapa tidak 102? Kenapa tidak 51 gitu? Oh, karena ini Delita melihat 100 bagi 50 itu mudah. 100 bagi 50 berapa? 100 bagi 50? 2. 2, enggak setengah. Karena itu menurut Delita ini mudah ya. 50 bagi 50 berapa? 1. Jadi ini memudahkan Delita untuk menghitung sisanya yaitu 22 dibagi 50. Nah, tapi kita tidak bertanya tentang hasil akhir ini ya, tapi kita bertanya berapa bis yang harus diperlukan, sehingga yang perlu di apa mesin adalah duanya ada 3 yaitu 6 tambah sisanya itu 22 orang dipesankan yaitu menjadi total. Lihat ini tanpa menggambar sama sekali ya, tanpa menggambar sama sekali. Mungkin ini ide yang bagus. Masih sisa 0, 0 nya kalau diapakan, dibuang atau didiamkan atau dimana.
3000 bagi 300 hasilnya 1. Nah, ya toh program ini agak-agak juga apa mengkhawatirkan karena cukup banyak hal yang tidak masuk akal itu ya, terutama sisa nol tadi ya. Nah, sehingga hari ini kamu sudah menemukan cara lain selain menyusun dan programming. Nah, untuk selanjutnya itu kamu harus latihan di rumah. Tadi sudah Pak Guru kasih PR pertama, ini ada PR kedua untuk latihan di rumah. Terlihat di sini ada cara Felita melakukan ini cukup efisien, ya, simple. Nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, sekarang tugas kamu adalah silakan tulis ini latihan kedua tentang perkalian. Ya Pak Guru. Ya. Ya Pak Guru. Oke, ada 5 soal untuk kamu latihan di rumah ya. Ya Pak. Oke, 500 bagi 100 dan seterusnya. Silakan di besok pagi kita ya kita bahas. Kita bahas. Oke, silakan. Nah, anak-anak semua, ini tadi setelah semua selesai, setelah ini yang kita lakukan adalah kalian harus bersiap-siap dengan latihan itu di rumah. Lalu minggu depan kita akan mengadakan ujian ulang yang kemarin kamu banyak yang belum lulus. Ya, kita ujian ulang dengan soal yang mirip, tapi bilangannya kita tidak sedikit. Ya, intinya tentang perkalian dan pembagian. Mencoba dengan cara baru yang kalian temukan. Semoga hasilnya maksimal ya. Amin. Amin. Demikian hari ini sudah selesai semuanya. Kita bersyukur semua berjalan dengan lancar. Oke. Sukses semuanya. Sukses. Terima kasih.